Dari mana sih, Yon? Kok telat mulu? Kau kesiangan bangun tadi. Ah, rumah tiap hari telat mulu. Halo Gal. Lu kenapa sih, Yon? Dari tadi murung banget. Murung gimana? Lu sih tadi diem aja kerjaannya. Enggak, gua tadi masih ngan. Aku juga sanggup, Mas. Kalau enggak sanggup pergi aja. Mas, kemarin enggak pernah kamu jalan sama dia lagi, siapa? Halo, Yon. Kamu bisa enggak biasa aja? Terserah. Ya udah, sana pergi. Kemarin Dion kenapa ya? Mana chat gua enggak dibalas lagi. Ntar deh. Gua coba samperin ke rumahnya. Yon! Yon! Dion! Dion. Wah, Dion, lu kenapa? Lu ngapain sih dateng, Gal? Gua gak apa-apa, Gal. Lu gak boleh gini, Yon. Lu harus tetap semangat, Yon. Ya terus gua harus gimana, Gal? Gua juga gak pengen lahir di keluarga kayak gini. Gua capek, Gal. Kita semua gak mau, Yon, terlahir dari keluarga yang kayak gini. Lu harus tetap semangat, Yon. Lu harus buktiin lu tuh bisa. Lu kuat kok, Yon. Gua emang selalu ada buat gua, Gal. Baik, Bu. Kok akhir-akhir ini gue lihat kamu sering murung ya, Dion?
Kamu ada masalah? Gak ada, Bu. Kalau kamu punya masalah, kamu boleh kok cerita sama ibu. Sebenarnya, Dion punya masalah, Bu. Jadi, setiap hari Dion tuh selalu mendengar orang tua Dion itu selalu berantem terus. Setiap pulang sekolah, Dion capek. Udah dikasih tugas, udah banyak presentasi. Tapi di rumah, Dion masih harus dengerin orang tua Dion berantem. Dion, ibu tahu, ini sulit bagi kamu. Tapi Dion, kamu juga harus bisa fokus dengan sekolah kamu. Biarkan itu menjadi masalah orang tua kamu. Dan kamu juga harus fokus dengan pendidikan kamu. Ibu yakin, Dion, kamu bisa. Kamu harus tetap semangat ya, Dion, ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Semangat ya, Dion. Ibu yakin kamu pasti bisa. Iya, Bu. Yun, ngapain lo di bawah? Cari nanya tugas sama guru. Waduh, nanya tugas mulu, kayak pinjol aja. Makasih ya, Kak. Makasih apaan? Oh iya, betulnya tadi ada tugas dikasih guru ya? Serius lo? Udah tobat lo ya? Ya lah, mau kerjain tugas doang. Ya udah nih, gue jelasin. Ternyata banyak banget hal yang gak gue sadarin selama gue down dari dulu. Andai aja gue sadar sebelumnya, kalau dengan gue fokusin ke diri gue sendiri, gue bakal lebih bahagia. Tapi ya mau gimana juga, waktu gue gak bisa diputar balik lagi walau gue nyadarnya sekarang. Tapi setidaknya gue berproses untuk lebih bahagia dengan diri gue sendiri. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan gue buktiin kalau gue bisa. Ingat, kita semua karakter utama dalam hidup kita masing-masing.